mulai tahun 95-an itu memang sudah ada perencanaan untuk membangun Bandara Kuala Namu ini sebagai pengganti Bandara Polonia Medan. Itu sudah sejak tahun 96, setelah di daerah-daerah lain ternyata seperti Hamparan Perak pernah dulu mau dijadikan tanah untuk pembangunan bandara, tidak cocok. Akhirnya Kuala Namu ini pada zamannya Pak Harto itu dinilai cocok untuk dibangun bandara sebagai pengganti Bandara Polonia Medan. Dan untuk pembebasan tanahnya itu diatur melalui Kepres nomor 55 tahun 93 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan panitia pembebasan tanah itu dibentuk dari mulai tingkat gubernur sampai ke tingkat kabupaten. Desa ini awal mulanya itu adalah tempat hunian atau pemukiman para buruh kuli kontrak zaman Belanda. Sejarah perkebunan besar di Sumatera Utara ini itu erat kaitannya sama keberadaan kampung ini dengan perjalanan kuli kontrak yang dibawa Belanda dari Tanah Jawa ke Sumatera Timur ini. Untuk data yang kami ketahui, yaitu dari sejak tahun 1954. Yang saya tahu dulu di sini adalah semua karyawan. Jadi sedangkan Pak Harjo Dinomo sendiri sebagai kepala desa yang pertama, dia adalah sebagai mandor di tempat ini, di BTP ini. Perkebunan Belanda ya, Sinemba Maskapai, Dele Maskapai. Pada saat itu di sini, desa ini bukan disebut desa, tapi adalah kampung. Yaitu pada saat itu, waktu zaman Belanda itu, di sini yang menjadi pemangku kepala kampung adalah Pak Harjo Dinomo. Perkebunan di Limas KPN tadi jatuh pada tahun 58, ini dinasionalisasikan. Kelanjutan, maka perkebunan BUMN ini tadi di sini diberikan nama, yaitu namanya BTP 9 ya. Sampai jatuh pada tahun 92, maka di sini dijadikan penggabungan, yaitu BTP 2, BTP 9, ya BTP 7. Ini digabungkan dari tiga perkebunan menjadi satu wilayah. Kepala wilayah adalah PTPN Nusantara 2. Nah, ini penggabungan pada tahun 92. A63 kakak. Sementara kita ini nggak bicara tentang masalah pengakuan dari pihak PTP. Kita bicara masalah soal hak desa. Masyarakat di sini tidak keseluruhan itu bekerja oleh PTP.
Tapi keberadaan mereka diakui sebagai warga desa. Dan kita diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Tanggal 5 November tahun 97, maka masyarakat yang ada di Pasar 6 Kalanamu ini secara mendadak dikumpulkan ke balai desa untuk mengambil uang tanam-tanaman pekarangan. Jadi itu pun harus menandatangani surat pernyataan bahwasanya masyarakat yang ada di sini itu menanam tanamannya itu di atas tanah hak guna usaha PT PN 2. Dan PT PN 2 telah menerima hibah ya dari pihak Angkasa Pura yang memilih aset tanah ini, maka nilainya sebesar 61.729.000.000 koma. Komanya itu saya kurang tahu ya, entah berapa recehannya. Tahu-tahu muncul tim bandara PT PN 2. Nah, ini di sini tim bandara PT PN 2 telah melakukan pertemuan. Di sini berita acaranya seperti ini. Ini tanah-tanah negara, dibutuhkan oleh negara. Undang-undang rumah tangga PT PN 2 tidak ada istilah ganti rugi secara tegas. Pihak PTP menyatakan bahasanya tiap-tiap apa tanah dan bangunan yang di atas areal PTP itu semua adalah hak milik PTP. Jadi pembayarannya pada waktu itu itulah dia, bukan dibayarkan apa istilahnya ganti rugi, cuma di apa namakan kompensasi. Ya pun tidak ini loh. Yang kan bicara masalah untuk memberi suatu tempat tinggal. Dan untuk makan saya pikir 2 juta, 4 juta. Nah, ini kan enggak bisa ini. Kita yang kita bicarakan masalah kebutuhan dasar. Ya andainya bangunan itu dibangun ya masyarakat juga harus bangun. Jadi kalau bicara masalah soal ganti rugi mungkin kalau dihadapkan secara bukti hukum kita tidak punya. Tapi kalau kita mengacu dengan masalah Kepres 55, nah Kepres 55